Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dalam program literasi dalam mata kuliah pengantar arsitektur. Uh, di minggu kelima ini, uh, kita memiliki tema iptek dan seni dalam arsitektur yang akan terdiri dari tiga segmen. Yang pertama, iptek dalam arsitektur. Yang kedua, seni dalam arsitektur, dan yang ketiga, perkembangan pendidikan arsitektur dunia dan Indonesia. Di minggu-minggu sebelumnya, kita mempelajari pengertian apa itu arsitektur serta ilmu-ilmu yang terlibat di dalam arsitektur. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai pengaruh ilmu. Pengetahuan dan teknologi serta perannya di dalam arsitektur. Bersama saya, Diana Sisilowati dan partner saya, Ibu Prasista Dira Prameswari akan uh, menjelaskan mengenai tema kali ini. Uh, baiklah, kita akan mulai pada segmen pertama, ya, mengenai definisi arsitektur. Sebelumnya, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa arsitektur itu merupakan ilmu, ya, yang berupa uh, terapan dan berupa uh, penerapan atau istilahnya, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini definisi arsitektur itu bisa diperhatikan atau bisa dibedakan menjadi satu berdasarkan teori, berdasarkan pendidikan. Nah, arsitektur sendiri memiliki pengertian keberagaman batasan-batasan tersebut yang menunjukkan betapa luasnya lingkup pengertian arsitektur. Sehingga untuk mengetahui arti yang tepat istilah arsitektur yang digunakan dalam suatu pembahasan haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hubungan apa itu istilah dipakai. Ini pendapat menurut Parmono Atmadi ya, yang dikutip atau dibuat pada tahun 1999. Nah, jadi kalau kita mau memperlihatkan apa itu definisi arsitektur, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya dia berdiri di mana. Dia sedang terlibat atau sedang uh, berkolaborasi dengan ilmu apa? Ya. Jadi tidak bisa arsitektur itu berdiri sendiri. Arsitektur itu adalah ilmu bangunan, misalnya seperti itu. Tidak juga kita lihat dia terkait dengan ilmu apa yang sedang bergabung dengan dia, atau dia sedang berkolaborasi. Kalau secara teori, mungkin kita bisa atau kita mengingat bahwa arsitektur itu adalah artinya. Ilmu tentang bangunan jadi segala sesuatu tentang bangunan, karena arsitektur itu berasal dari tekton, misalnya seperti itu, seperti penjelasan uh, minggu sebelumnya. Tapi dalam perkembangannya, banyak hal terlibat, banyak elemen-elemen uh, yang menyebabkan arsitektur itu bisa berkembang hingga saat ini. Nah, hal-hal yang menyebabkan berkembang tersebut itu pasti ada bantuan atau ada. Uh, istilahnya, itu ada kolaborasi dengan ilmu yang lain. Nah, kita harus pelajari terlebih dahulu. Arsitek itu tidak bisa berdiri sendiri; dia pasti membutuhkan bantuan ilmu yang lainnya. Nah, teori dalam arsitektur sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Pertama, teori dalam arsitektur itu, teori dalam arsitektur adalah ungkapan umum. Dia berupa ungkapan umum. Jadi dia cuma oh menjelaskan atau memberi pengertian tentang apa yang mau kita bahas. Teori dalam arsitektur itu juga berguna untuk bagi arsitek dalam berbagai tahapan proses berkarya. Kalau nanti kalian merencanakan atau merancang sesuatu, tidak bisa itu asal atau langsung dibangun tanpa disertai oleh literatur yang istilahnya itu teruji, sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang sedang mengerjakan studio perancangan untuk rumah tinggal. Nah, kalian harus tahu dulu, rumah tinggal itu untuk rumah tinggal siapa? Dia bagaimana aktivitasnya? Terus teorinya itu rumah tinggal itu apa? Nah, itu nanti kita akan bahas di belakang ya teori dalam arsitektur ya dia juga mengemukakan arah tetapi tidak menjamin hasil minimal kalau kalian sedang merancang atau merencanakan itu kalian tidak bingung di tengah jalan kita memiliki patokan kita memiliki arah oh berdasarkan pengertian ini ternyata harus begini nah itu bisa ya uh, gunanya teori dalam arsitektur berikut penjelasannya ya Teori dalam arsitektur adalah ungkapan umum tentang apakah arsitektur itu, apa yang harus dicapai dengan arsitektur, dan bagaimana cara yang paling baik untuk merancang. Jadi, kalau kita punya dasar teori yang kuat dalam merancang atau merencanakan arsitektur, setidaknya dari awal mengerjakan sesuatu proyek, mengerjakan sesuatu tugas, kita sudah tahu mau membuat apa. Seperti tadi disebutkan pada saat kita membuat studio perancangan arsitektur rumah tinggal, dari awal patokan kita itu oh ya, rumah tinggal. Mau rumah tinggal yang bagaimana? Ya, sepertinya e, kalau kita mau membuat rumah tinggal yang bagaimana itu terlalu luas jangkauannya. Kita harus lihat dulu ketinjauan literatur kita atau kita harus melihat terlebih dahulu Teori-teori yang melatar belakangi rumah tinggal itu seperti apa? Rumah yang nyaman itu bagaimana? Nah, jadi teori di dalam arsitektur ini, ini sangat membantu kita untuk uh, apa, mengembukakan ya, atau kita bisa menentukan cara yang paling baik untuk menyelesaikan kita mau rumah tinggal yang bagaimana. Nah, terus teori dalam arsitektur juga berguna sebagai tahapan proses berkarya, salah satu contoh bila seorang arsitek dihadapkan pada beberapa kemungkinan pilihan keputusan rancangan, suatu teori arsitek dapat membantu memutuskannya. Jadi, kalau misalnya kalian dalam proses merancang, pernah nggak ngerasain kalau di tengah jalan itu terlalu banyak pilihan, terlalu banyak? Uh, objek atau yang istilahnya terlalu banyak hal yang harus dibuat terlalu banyak studi banding yang harus ditulis terus nggak tahu harus bagaimana lagi nah kalau sudah bingung atau kita kehilangan arah ibaratnya di dalam merancang ada baiknya kita melihat teori-teori apa saja yang sudah ada sehingga pada saat nanti kita membuat ya nah itu udah terlihat arahnya mau kemana. Terus teori dalam arsitektur juga mengemukakan arah, tetapi tidak menjamin hasil minimal pada saat merencanakan. Kita tahu kita mau membuat apa, walaupun hasilnya nanti uh, tergantung dari usaha yang kalian lakukan. Selain teori dalam arsitektur, hal yang harus diperhatikan itu adalah teknologi dalam arsitektur. Dalam proses penciptaannya, arsitektur biasanya dia meramu unsur-unsur seni, sains, manusia, material, politik, dan uang. Teknologi dalam arsitektur dia mencakup antara lain satu teknologi material, teknologi struktur, teknologi peralatan, dan mesin, yang keempat teknologi pelaksanaan. Jadi, ini ada beberapa hal yang diperhatikan eh, yang berpengaruh terhadap eh, perencanaan atau perancangan arsitektur. Teknologi-teknologi ini secara tidak sadar ini memberikan sedikit bantuan kepada kita untuk menyelesaikan rancangan kita. Nah, yang pertama itu adalah teknologi material. Semakin maju teknik pengolahan bahan teknik perlakuan bahan serta penemuan material-material baru nantinya sangat berpengaruh pada proses dan produk karya arsitektur. Kalau zaman dulu kita hanya tahu uh, material itu terbuat dari batu, ya, maka kali ini pada saat ini kondisi sekarang material itu sudah sangat beragam. Ada dinding yang dibuat dari Acp alias aluminium composite panel, jadi dinding tersebut tidak hanya terbuat dari batu bata, atau misalnya kusen pintu dan jendela. Kalau dulu kita taunya dari kayu, mungkin sekarang bisa dikombinasikan antara baja, ya aluminium, atau bahkan material-material. Kalau kita tahunya kaca, ya, warnanya misalnya putih bening. Nah, sekarang bisa kita kombinasikan material-material tersebut. Jadi, ini salah satu teknologi yang sangat membantu di dalam menghasilkan karya arsitektur yang luar biasa bagus. Terus, yang kedua itu ada teknologi struktur dan rekayasa. Termasuk di dalamnya perhitungannya, yang namanya teknologi struktur arsitek, itu paling tidak harus tahu standar minimalnya atau standar amannya supaya bangunan tersebut dapat berdiri. Jika dulu ya, eh, perhitungan atau standar keselamatan bangunan itu dihitung manual, saat ini bisa kita rekayasa, bisa kita perhitungkan minimal kerusakannya minimal keamanannya itu bisa kita minimalkan efek buruknya ke dalam bangunan banyak software-software yang membantu kita menyelesaikan ini dengan ditemukannya pendekatan-pendekatan matematis dalam perhitungan sehingga kita tahu kekuatan bahannya bagaimana ya jadi Beruntunglah eh, zaman sekarang banyak software berbantu yang bisa menghitung sehingga meminimalkan kerusakan-kerusakan eh, dalam bangunan. Terus ada teknologi peralatan dan mesin. Ini pun sangat membantu jika dulu Peralatan sangat terbatas membuat bangunan itu hanya uh, membuat bangunan itu bisa satu tahun atau dua tahun untuk rumah tinggal atau untuk jembatan misalnya. Pada saat ini dengan yang namanya teknologi peralatan dan mesin yang semakin meningkat pembangunan bisa dipersingkat dan yang ketiga yang terakhir itu ada teknologi pelaksanaan. Dengan berkembangnya sistem rekayasa konstruksi, memungkinkan pembangunan pencakar langit secara cepat, pemanfaatan ruang bawah tanah secara efektif. Jadi, yang biasanya dikerjakan satu dua langkah, nah ini kita bisa persiapkan lebih cepat di depan. Demikian penjelasan segmen pertama mengenai iptek dalam arsitektur. Kita akan lanjutkan ke segmen kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Adik-adik mahasiswa, kembali lagi dengan saya, Prasista Dira Prameswari, bersama dengan Ibu Diana Susilowati tadi yang sudah membawakan segmen satu. Sekarang kita bergiliran akan membahas untuk segmen yang kedua. Kalau tadi segmen satu udah bicara soal iptek, gitu ya, ilmu pengetahuan, teknologi, teori, supaya adil tadi sudah otak kiri, kita agak bergeser ke otak kanan, Ibu Diana. Sekarang. <Tuh -tuh. Jadi, kita akan ngomongin seni dalam arsitektur. Kenapa sih seni ini menjadi relevan gitu ya dalam arsitektur? Ternyata arsitek nih nggak cuma semata-mata pakai logika, tapi ternyata ada sense seninya. Oke, mungkin pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu seni itu apa sih? Kalau secara etimologis itu asal katanya dari ars, ini menurut manuskrip Latin di abad ke-15. Uh, Ars ini artinya seni itu uh, yang akhirnya menjadi kata seni itu sendiri atau art. Lalu menurut kamus Oxford uh, dan Merriam Webster si seni atau art ini meliputi ragam aktivitas manusia yang melibatkan penciptaan artefak. Jadi ada creation gitu ya, penciptaan artefak atau artwork secara visual, uh, auditory atau pendengaran gitu ya, atau pertunjukan. Jadi, ada tiga apa ya, sense atau aspek gitu dalam penciptaan suatu karya seni. Kemudian, artefak-artefak uh, ini mengekspresikan imajinasi, ide konseptual, keahlian teknis yang dimaksudkan untuk diapresiasi atau dihargai berdasarkan keindahannya atau kekuatannya dalam menggugah atau membangkitkan perasaan. Nah, kalau berdasarkan definisinya ini dulu nih, kira-kira. Arsitektur tuh masuk nggak ya, Bu Diana ke seni? Uh, masuk dong, dia ke seni ya? seni terencana ya. Kalau menurut saya tuh lebih ke arah seni terencana. Jadi semua tapi direncanakan sebuah seni yang direncanakan kalau menurut saya. Oke. Okay. Jadi mungkin dari bagian keindahannya, menggugah yeah. perasaannya itu ya mungkin karya-karya arsitektur bisa masuk ke situ. Tapi ada yang berbeda nih nanti bedanya di mana kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Nah, uh, ini kita akan coba breakdown lagi. Kita jelaskan apa sih itu seni. Seni itu adalah interaksi antara prinsip dan elemen seni yang memberikan bahasa untuk mendiskusikan dan menganalisis karya seni. Jadi, mungkin kalau di arsitektur sempat belajar di Nirmana, ada garis, ada bidang, ada titik gitu ya, yang diatur dengan prinsip, keseimbangan, atau harmoni gitu ya. Di sini ada hal-hal serupa seperti itu. Jadi menggunakan bahasa visual seperti itu juga. Ini ada prinsip seni antara lain gerak, persatuan, harmoni, variasi, keseimbangan, kontras, proporsi, dan pola. Jadi ibaratnya si elemen-elemen seni seperti garis dan bentuk itu adalah alfabetnya, A sampai Z-nya gitu. Sedangkan prinsipnya ini adalah cara pengaturan alfabet itu sehingga menjadi sebuah kata yang bisa dimengerti. Jadi bahasa visual itu seperti itu. Nah unsur-unsur seninya tadi atau elemen seninya adalah tekstur, bentuk, ruang, e, warna, nilai, dan garis. Cara terbaik untuk mendefinisikan istilah seni ini hingga sekarang masih merupakan subjek perdebatan. Jadi ada yang bilang ini seni, oh bukan itu bukan seni dan sebagainya. Jadi e, kalau tadi kita kembali ke segmen satu mengenai teori mungkin itu menjadi bagian dari teori juga gitu. Tergantung teori mana yang diambil untuk menciptakan seperti kacamata atau persepsi, begitu ya, terhadap suatu definisi seni maupun nantinya definisi seni dalam arsitektur. Nah, sejak munculnya seni konseptual dan teori postmodern, terbukti bahwa apapun bisa disebut seni. Kemudian kalau masuk ke makna seni itu sendiri, seringkali makna atau meaning-nya ini dibagikan atau di-share di antara anggota masyarakat tertentu dan bergantung pada konteks budaya. Contohnya seperti ini, apa yang dianggap seni oleh orang-orang di Eropa pada masa Renaissance mungkin berbeda dengan apa yang dianggap seni oleh orang-orang yang tinggal di Nusantara pada Mereka. tahun yang sama. Gitu, pada periode waktu yang sama. Artinya makna seni itu sangat sangat tergantung pada konteks budaya, lokalitas, lokasi gitu ya. Kemudian sifat seni digambarkan oleh filsuf Richard Wolheim sebagai seni ini salah satu masalah tradisional budaya manusia yang paling sulit dipahami. Jadi kalau bingung di hadapan seni wajar. Memang <laughs> seperti itu menurut si filsuf Richard Wolheim. Lalu beberapa tujuan seni Antara lain adalah untuk mengekspresikan atau mengkomunikasikan emosi dan ide, untuk mengeksplorasi dan menghargai elemen formal untuk kepentingan mereka sendiri, atau sebagai representasi. Ini nanti akan kita bahas lagi di slide-slide selanjutnya. Lalu, di akhir poin terakhir ini, bahwa seni sederhananya adalah bentuk komunikasi, menyampaikan sesuatu, gitu ya, secara visual. Dan memiliki arti sesuai apapun yang dimaksudkan oleh senimannya. Nah, ini ada beberapa uh, filosofi seni. Kalau kata Plato, seni ini sebagai representasi atau mimesis, bahwa ada sesuatu yang indah atau bermakna, katakanlah hmm, pemandangan alam gitu ya. Lalu, itu dibuat representasinya dalam suatu lukisan realis gitu seperti lukisannya Michelangelo, Rubens, Velasquez gitu itu dianggap bernilai tinggi menurut uh, Plato. Tapi ada juga yang menganggap seni sebagai ekspresi perasaan. Jadi nggak usah uh, terlalu realis bentuknya, tapi uh, yang penting bagaimana emosionalnya itu sampai. Ini biasanya munculnya waktu di periode atau gerakan seni Romantisisme. Gimana seniman yang mengekspresikan emosi melalui karyanya dan bagaimana audiensnya menangkap emosi itu melalui karya si uh, seniman. Lalu ada lagi menurut Immanuel Kant bahwa seni sebagai wujud atau bentuk. Bahwa seni seharusnya tidak memiliki konsep tapi harus dinilai hanya pada kualitas formalnya. Karena isi suatu karya seni bukanlah kepentingan estetika. Hal ini menjadi penting ketika seni menjadi lebih abstrak di abad ke-20 dan prinsip-prinsip seni dan desain seperti keseimbangan, ritme, harmoni, dan kesatuan digunakan untuk mendefinisikan dan menilai seni. Sampai sini kita sepertinya sudah mulai terbayang arsitektur tuh letaknya di mana sih bahwa kadang-kadang arsitek pun mengambil inspirasi dari alam gitu ya membuat karyanya seolah-olah representasi dari uh, alam itu sendiri mungkin terinspirasi dari gunung hmm. atau lembah atau hutan yang ada di sekitarnya tapi uh, tidak mengejar realisme itu sendiri jadi nggak yeah. terus dia bikin persis gunung juga gitu tapi itu menjadi inspirasinya lalu juga seorang arsitek tentunya juga mengekspresikan perasaan dalam si karyanya itu sendiri. Nah, jadi seni ini adalah masalah imitasi atau kreasi sih. Ini uh, ada perbedaan pendapat antara James McNeil Whistler uh, dalam The Gentle Art of Making Enemies di tahun 1890. Dia ber apa ya berselisih pendapat begitu ya dengan apa yang dikemukakan oleh R.J. R.G. Collingwood dalam The Principles of Art. Kalau kata uh, James McNeil Whistler uh, kalau seni itu sekedar imitasi, jangan-jangan seniman yang paling handal adalah fotografer. Soalnya begitu difoto persis sama dengan aslinya. Tapi kan tidak demikian pada kenyataannya. Kalau menurut uh, R.G. Collingwood, kalau seorang craftsman itu mungkin lebih bukan seniman ya, lebih uh, seorang tukang gitu ya. Jadi kalau seorang tukang mungkin mengetahui apa yang akan dia buat sebelum Uh, masuk ke proses pembuatan atau karya tersebut jadi tapi kalau seniman tuh kadang di awal dia tidak tahu apa yang akan dia uh, buat atau seperti apa hasilnya kelak mungkin di sini letaknya perbedaannya dengan arsitektur karena kalau uh, arsitektur tentunya di awal dia sudah harus tahu persis okay. sudah merencanakan begitu ya tentang apa yang akan uh, dia buat lalu menurut Paul Klee dalam The Inward Vision di tahun 1959 dan Pablo Picasso dalam *Door Ashton Picasso on Art* di tahun 1972, seni ini mengenai mengungkap kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa jadi sudah ada atau inherent gitu ya, selalu sudah ada. Tapi, tapi perlu diungkap tabirnya seperti itu. Jadi kalau kata Paul Klee, art does not reproduce the visible, rather it makes visible. Jadi tadinya invisible lalu dibuat jadi visible. Kalau kata Pablo Picasso. We all know that art is not truth, bahwa seni itu bukan kebenaran. Art is a lie that makes us realize the, the truth. Berat ya, gitu kata Pablo Picasso. Jadi art itu sebuah kebohongan, katakanlah, tapi membuat kita menyadari tentang kebenaran. Kemudian siapa saja nih yang termasuk seniman? Kalau di Yunani kuno dan Roma tidak ada kata khusus untuk profesi seniman Tapi ada sembilan dewi yang berhubungan dengan musik dan puisi uh, tanpa inspirasi untuk seni visual Lalu selama abad pertengahan muncul kata artista Kalau sekarang kita kenalnya artist gitu ya seniman Merujuk pada sesuatu yang lebih menyerupai pengrajin atau craftsman Padahal tadi kita udah bahas kayaknya sebenarnya antara craftsman sama seniman ini berbeda Lalu pembagian seni mayor dan minor itu baru dimulai pada tahun 1400-an oleh Leon Battista Alberti, dan Akademi Eropa pada abad ke-16 baru secara resmi mengukuhkan perbedaan antara seni rupa dan seni terapan. Saat ini seorang seniman dapat didefinisikan sebagai siapa saja yang menyebut dirinya seniman. Jadi kalau misalnya saya atau Budiana mengaku kita seniman ya bisa dilihat dari karyanya dan itu bisa di, uh, dianggap benar, begitu. Lah, lalu sekarang apakah seorang arsitek adalah seniman? Ini sesuatu yang perlu dipikirkan oleh masing-masing mahasiswa juga mungkin ya di rumah. Ini menjadi introspeksi untuk kita sendiri. Jadi apakah arsitek adalah seorang seniman? Kalau kata David Hockney di The Guardian di tahun 1988, art has to move you and design does not unless it's a good design for a bus. Jadi seni itu harus menggugah atau membuat kita tergerak. Kalau desain itu tidak wajib membuat orang tergerak atau menggugah, kecuali itu good design untuk bis katanya baru itu bisa menggerakkan orang gitu. Jadi uh, kelihatan bahwa objektifnya berbeda. Walaupun nantinya misalnya suatu karya arsitektur ternyata menggugah, ya itu adalah produk sampingannya seperti itu. Nah, menurut Giorgio Vasari, di sini ada tiga cabang seni visual klasik dan arsitektur ternyata terdapat di dalamnya. Ada seni lukis. Ada seni patung dan juga ada arsitektur. Ini kita lihat uh, contoh bagaimana arsitektur bisa dianggap sebuah seni pada Masjid Agung, Masjid Agung di Kairoan, Tunisia. Uh, masjid ini begitu megahnya, baik secara arsitektural dan interior, dan kemudian banyak dicontoh atau dijadikan presiden pada masjid-masjid uh, rancangan selanjutnya. Jadi, di tengahnya ada courtyard punya banyak kolom-kolom, uh, ada minaretnya, seperti itu. Jadi, uh, bisa juga suatu karya arsitektur pada akhirnya dianggap sebagai karya seni, kemudian dijadikan rujukan, begitu ya. Nah, kalau menurut Vitruvius sendiri dalam Ten Books on Architecture, ada tiga hal yang penting dalam arsitektur. Yang pertama ada venustas atau the art of building, ada firmitas atau the making of timepieces, kalau venustas jelas ya, berarti kita bicara keindahannya, di mana di situ seninya yang bermain. Kalau firmitas ini apakah dia cukup tahan lama gitu ya, enggak baru dibangun sehari terus ambruk begitu kemudian Ketahanannya. Kemudian yang terakhir adalah uh, utilitas. The construction of machinery ini lebih ke fungsionalnya. Jadi arsitektur itu harus memenuhi ketiga hal ini kalau menurut Vitruvius. Sedangkan kalau seni mungkin hanya sebagian kecil saja di venustasnya saja gitu. Di sini kita mulai bisa menangkap bahwa oh ternyata seni ada di dalam arsitektur tapi tidak keseluruhan dalam arsitektur adalah seni seperti itu. Ini juga ada contoh di Serpentine Gallery Pavilion tahun 2015 di London yang dirancang oleh uh, arsitek yang bernama Selgas Kano. Sekilas kita bisa melihat ini seolah-olah seperti seni instalasi begitu ya. Tapi kalau dia adalah seorang arsitek dia akan memikirkan bagaimana supaya bentuk ini bisa berdiri. Bagaimana kalau memang itu pavilion untuk expo uh, bisa dilalui oleh sejumlah orang pada waktu tertentu tidak ambruk di hari pertama expo dan nanti misalnya dibongkarnya mudah gitu. Jadi uh, tidak sekedar bicara visual atau keindahan tapi bicara juga fungsionalnya seperti itu materialnya dari apa, bagaimana menyambung antara satu material dengan yang lain ya. Jadi itu uh, lebih teknis berpikirnya, tidak hanya memakai otak kanan tapi juga memakai otak kiri. Nah, kalau kata Frank Lloyd Wright, art is the discovery and development of elementary principles of nature into beautiful forms suitable for human use. Jadi seni ini adalah bagaimana kita menemukan dan mengembangkan prinsip-prinsip pada alam yang kita temui di alam kita mendapatkan inspirasi di alam tapi tidak sekedar begitu saja disajikan kalau kata Frank Lloyd Wright tapi dikembangkan lagi hingga menjadi bentuk-bentuk yang cocok untuk penggunaan oleh manusia gitu. Jadi ini Frank Lloyd Wright seperti kita ketahui adalah arsitek. Kemudian dia memberikan definisi seni menurut dia sendiri dengan sudut pandang arsitek gitu. Jadi dia juga bicara fungsi. Kalau kata Charles Eames Art resides in the quality of doing. Proses is not magic. Jadi, seni itu bukan masalah indahnya visualnya seperti apa, tapi di proses pembuatannya, gitu. Ada suatu ketekunan di situ, ada detail di situ. Dalam uh, proses uh, Charles Sims juga, seorang arsitek dan desainer ya, dalam uh, merancang suatu karyanya. Oke, okay. ini kita masuk ke kesimpulan di akhir. Uh, karena saat ini kita sedang membahas seni, ya, di mana sih posisi arsitektur di dalam ranah seni ini? Jadi, tampaknya mungkin justru bukan arsitektur di dalam seni, tapi seni di dalam arsitektur. Arsitekturnya lingkup yang lebih besar, begitu ya, Budiana bahwa uh, ini ada poin pertama karya-karya arsitektur masa lampau dan arsitektur tradisional di mana saja menunjukkan kaitan yang sangat erat dengan seni pahat, seni dekoratif dan seni lukis. Itu digunakan dalam karya-karya arsitektur uh, masa lampau dan tradisional. Selain itu kualitas estetis pada cabang seni tersebut seperti skala, ritme, proporsi, simetri dan sebagainya kita jumpai pula analoginya dengan arsitektur. Digunakan lagi gitu elemen-elemen tersebut. Arsitektur memang suatu seni. Kalau tadi e, masuk ke tiga cabang seni klasik, begitu ya, tapi berbeda dengan seni lukis atau seni pahat. Arsitektur sangat terikat dengan berbagai persyaratan fungsional, sosial, iklim, dan sebagainya. Tidak mungkin merancang suatu karya arsitektur tanpa mempertimbangkan iklimnya, misalnya merancang di e, daerah tropis atau di daerah empat musim. E, ini adalah hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh seniman seperti itu. Kepakan estetis perlu bagi calon arsitek. Jadi, Anda yang ada di rumah nih, mahasiswa perlu melatih kepekaannya, mungkin datang ke galeri, bisa tahu apa itu yang disebut indah gitu ya. Tapi harus selalu diimbangi dengan kepakaan sosial dan pengembangan rasio juga. Jadi, logikanya tetap harus dipakai. Sebenarnya sungguh beruntung ya, arsitek-arsitek arsitek ini ya, hmm. Budiana, karena kita tuh seperti ada di tengah-tengah ya, banyak Nggak. ilmu yang bisa diperoleh. Betul, banyak ilmu yang bisa diperoleh, kata Budiana. Begitu, jadi. Uh, supaya tidak timpang, ya. tidak tidak condong ke kiri kirian maupun ke kanan kananan harus dipakai di tengah tengah seperti itu. Kalau menurut Budiana sendiri, uh, bagaimana uh -huh. selama ini kalau yang ibu jumpai di karya-karya arsitektur uh, yang pernah ibu lihat banyak melibatkan kedua hal tersebut? Uh, kalau yang profesional uh -huh. itu lebih banyak terlibatnya itu mereka lebih mengedepankan fungsi terutama hmm. selain estetis. Mungkin di beberapa arsitek e, ternama seperti Jaha ya. Hmm. Dia e, bukan hanya fungsi tapi juga estetis ya karena seperti yang kita tahu produk-produk e, Jaha itu selalu ibaratnya berlawanan dengan e, lingkungan sekitarnya. Kontras e, begitu kontras ya Bu. Kontras kalau ya. Uh, kita lihat contohnya ya uh, di Dongdaemun Plaza Korea sana ya di mana sekeliling bangunannya itu ruko-ruko seperti model pusat perbelanjaan dengan tiba-tiba itu di tengah-tengah bangunan jahadit itu muncul dengan material yang berbeda ya terus dengan skala yang monumental itu uh, luar biasa kontras dengan lingkungan sekitarnya tapi kalau yang saya lihat di uh, proses belajar mengajar ini justru uh, dari kita lebih banyak yang mengedepankan estetisnya terlebih dahulu dibandingkan dua fungsi yang lain, ya. Padahal sebagai seorang arsitek, ya paling tidak kita selain estetisnya atau venustas kita juga harus tahu fungsinya untuk apa. Terus, kira-kira kuat atau tidak? Nah, itu kan dua elemen uh, yang akan kita hadapi pada saat nanti kita sudah terjun di dunia profesional, ibaratnya seperti itu. Bagaimana membuat bangunan yang uh, berfungsi dengan baik? Kalau kita tadi, seperti uh, yang sudah saya jelaskan, mau membuat rumah tinggal. Nah, berarti kan kita harus tahu rumah tinggal untuk siapa. Dan bagaimana, kan, hmm. seperti itu, karena biasanya rumah tinggal itu mencerminkan si pemiliknya, ya kan? Pemiliknya dosen interior mungkin akan berbeda. Kalau misalnya pemiliknya dengan atlet uh, bulu tangkis, misalnya, kan, itu karakter yang berbeda. Terkadang uh, mahasiswa itu uh, kebayangnya itu, ah, mau buat rumah uh, dosen interior, oh, berarti dia harus yang bentuknya aneh-aneh. Nah, bentuk aneh-aneh ini terkadang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara struktural. Betul. Ya, bukannya tidak boleh, boleh banget. Ya, cuma tiga hal tadi yang disebutkan oleh Vitruvius itu tetap harus masuk di mana fungsi kekuatan dan estetis itu harus bekerja sama di antara mereka. Betul Jadi. sekali, Bu Diana. Kalau misalnya venustas mungkin uh, mereka mahasiswa tahun pertama nih akan dapat di nirmana begitu yeah. ya. Ada kalau untuk firmitas dan utilitas, ilmunya nanti kira-kira dapat di mata kuliah apa, Bu? Uh, sesudah uh, mungkin tingkat dua ya tingkat dua itu sudah mulai masuk sebenarnya untuk yang fungsi itu ya firmitas itu dari awal perancangan ya termasuk nirmana atau kita menyebutnya estetika bentuk itu mereka sudah dapat sebentar sebenarnya prinsip-prinsipnya cuma terkadang ada ego yang dipertahankan seperti itu jadi suka mengenyampingkan yang penting cakep dulu yang penting bagus dulu, ya. urusan nanti bisa dipasang atau tidak belakangan. Nah, itu nggak boleh begitu. Nanti biasanya uh, kita akan belajar, uh, terutama kalau utilitas, ya itu kan nanti terkait dengan utility bangunan. Itu sangat rumit sebenarnya, apalagi untuk rumah tinggal, walaupun terlihatnya sih kecil. Terlihatnya kecil rumah tinggal itu sepele, kecil gitu. Tapi justru uh, utility paling rumit itu ada di rumah tinggal kalau menurut saya. Seperti Wah, itu Bu. Seru nih, karena kita sudah mulai nyerempet-nyerempet ke pendidikan, ke mata kuliahnya nanti diambilnya apa. Mungkin kita akan break dulu, commercial break. Lalu setelah itu kita akan bertemu lagi untuk segmen tiga yang khusus membahas tentang pendidikan dalam arsitektur. Halo adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi di segmen terakhir. Uh, setelah sebelumnya di segmen 1 kita bicara tentang IPTEK, kemudian uh, IPTEK dan teori dalam arsitektur di segmen 2 kita bicara tentang seni dalam arsitektur. Di segmen 3 kita akan bicara tentang perkembangan pendidikan arsitektur di dunia dan Indonesia. Bagaimana pendidikan arsitektur ini ternyata menggabungkan kedua hal tersebut. Setelah kita tadi membicarakan bahwa arsitektur itu sesuatu yang multidisiplin yang uh, melibatkan baik otak kiri maupun otak kanan, gitu ya. Ini bagaimana itu bisa diinkorporasi dalam uh, dunia pendidikan. Nah, kalau menurut Sidarta di tahun 1997, uh, arsitektur sebagai suatu disiplin ilmu ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan teori. Uh, belum ditemukan sumber yang pasti kapan tepatnya pendidikan formal arsitektur dimulai. Namun pada masyarakat tradisional, pengetahuan membangun ini dialihkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi misalnya, dulunya nenek moyangnya adalah seorang e, pembangun gitu ya, tukang kayu atau tukang batu gitu ya. Itu dia akan mengajarkan itu terus-menerus ilmunya e, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya kemudian jadi satu generasi atau satu keluarga itu dia menjadi spesialis membangun rumah. Hmm. Seperti itu diturunkannya. Nah, baru menjelang abad revolusi industri E, dikenal pendidikan formal arsitek dalam perjalanan sejarah pendidikan profesi ini seringkali disatukan dengan pendidikan seni rupa jadi agak nyambung dengan segmen dua yang tadi menurut Pramono Atmadi, di tahun 1997 terdapat tiga tonggak perkembangan pendidikan arsitektur kita bicara yang pertama dulu pendidikan arsitektur secara tradisional ini lebih menekankan kepada metode perancangan proyek melalui kuliah-kuliah teori dan teknik dengan tujuan utama perancangan arsitektur. Sedangkan seperti struktur, utilitas dan lain-lainnya ini diabaikan. Jadi seperti pakai kacamata kuda gitu. Jadi fokusnya hanya di perancangan arsitekturnya saja. Nah, ternyata dengan metode pendidikan arsitektur tradisional ini justru terjadi bias. Arsitek yang dihasilkan melalui metode pendidikan arsitektur tradisional ini kebanyakan menjadi arsitek yang karyanya bagus di atas kertas tapi tidak selalu baik atau berhasil bila dibangun karena melupakan uh, struktur dan utilitasnya itu tadi kalau Budiana sempat bilang di segmen kedua uh, sesuai katanya Vitruvius selain venustas ada firmitas dan utilitas ini kok firmitas dan utilitasnya malah dilupakan seperti itu. Jadi akhirnya tidak visible atau tidak bisa dibangun, tidak bisa diwujudkan. Nah, ini uh, adalah yang kedua, yaitu Sekolah Arsitektur Pola Bauhaus. Bauhaus ini sendiri adalah nama sekolah seni dan arsitektur Jerman yang merombak pola mengajar dan latihan cara lama atau cara sebelumnya. Sekolah arsitektur ini menekankan konsep fungsional dan kejujuran ekspresi struktur. Siswa dibatasi untuk tidak merancang sampai mereka terbiasa dengan bahan. Material gitu ya, dan macam konstruksi tertentu, ternyata metode seperti ini pun tetap memiliki kekurangan. Jadi, bias yang terjadi adalah dasar teori dan sistemnya ini dijadikan kepercayaan yang berlebihan, jadi terlalu kaku gitu ya, berpegangan pada teori, dan guru-gurunya dianggap sebagai uh, dewa. Ini sebenarnya banyak ditemukan di sekolah uh, arsitektur dan seni yang ada di Indonesia, juga banyak yang seperti ini. Jadi, uh, tahun pertama gitu ya seperti TPB ada tahap persiapan bersamanya itu kalau misalnya di ITB seperti itu jadi belajar nirmana dulu belajar dasar-dasar gambar dulu belum merancang belum masuk ke studio kalau di Gunadarma sendiri seperti apa Bu Diana masuk studionya sudah dari tahun pertama atau ya kalau di kita sih udah dari awal sudah diperkenalkan dengan yang namanya studio jadi Uh, mahasiswa memang diharapkan untuk mulai beradaptasi dengan suasana studio, tetapi uh, mata kuliahnya untuk mata kuliah yang ibaratnya ringan-ringan terlebih dahulu, seperti tadi ada estetika bentuk, jadi mm -hmm. mereka disuruh merancang atau untuk uh, melatih kepekaan seninya, ibaratnya mm -hmm. seperti itu. Jadi memang dari awal sudah uh, diperkenalkan kepada mereka untuk uh, atas suasana. Uh, studionya seperti Jadi, itu. paralel seperti itu, ya. ya Bu. Paralel, karena uh, mungkin menurut uh, para senior-senior, ya, kita dianggap mampu untuk menjalani itu secara paralel, Baik. seperti itu. Jadi, dasar-dasar gambar teknik dan dasar-dasar ya, utilitas sedikit, sedikit semuanya sudah diajarkan, walaupun secara bertahap, ya, tergantung nanti dari tingkatannya. Kalau mungkin tingkat satu, ya, diberi yang ringan-ringan terlebih dahulu. Uh, gambar-gambarnya juga tidak terlalu yang berat-berat. Nanti kalau yang sudah lanjut mungkin bangunannya ditambah lantainya atau lebih rumit, lebih luas bangunannya seperti itu. Level kesulitannya bertambah ya. Kemudian yang uh, menurut Pramono Atmadi, yang tonggak yang ketiga adalah sekolah arsitektur yang berorientasi multidisiplin. Ini berangkat dari pemikiran bahwa arsitektur adalah bagian dari proses sosiologi kemanusiaan. Seiring dengan perencanaan ekonomi, lingkungan, dan kota, perencanaan bangunan harus selalu memperhatikan hubungan dengan masyarakat secara menyeluruh. Pola pendidikannya menekankan pada penelitian mengenai perubahan yang terjadi dan pengumpulan data kemasyarakatan yang lengkap sebagai dasar dalam merancang. Penekanannya terletak pada problem solving atau pemecahan masalah yang kreatif. Ini pun ternyata masih ada kekurangannya, di mana bias yang terjadi adalah siswa banyak belajar mengenai penyusunan laporan statistik, tetapi kurang mampu dalam perancangan arsitektur. Kalau saya boleh cerita, beberapa kampus yang kayak gini ada UI juga arahnya udah lebih ke research, Search sekarang jadi riset mereka sangat mengedepankan itu kalau misalnya mahasiswa arsitekturnya biasa dalam satu semester di awal lebih banyak mengulik teori konsep gitu ya dibanding uh, perancangan itu sendiri. Oke okay, ini kita akan membahas lebih lanjut tentang uh, Stadliches Bauhaus atau uh, sekolah uh, Bauhaus. Uh, Bauhaus ini sendiri dalam bahasa Jerman artinya building house dan e, beroperasi dari 1919 hingga 1933. Jadi sekolahnya sekarang sudah tidak ada. Sekolah seni Jerman ini menggabungkan kerajinan tangan dan seni rupa, memiliki pendekatan desain yang berusaha untuk menyatukan prinsip-prinsip produksi massal karena ini udah pasca revolusi industri ya. Segala sesuatu sudah banyak fabrikasi tapi dengan visi artistik individu dan berusaha untuk menggabungkan estetika dengan fungsi. Jadi lagi-lagi seperti segmen 2 dan segmen 1, seninya ada tapi uh, iteknya juga ada. Emblem atau logo dari si Stadlikas Bauhaus ini yang ada di sebelah kiri, bawah yang hitam itu ya. Nah pendiri Bauhaus sendiri adalah Walter Adolf Georg Gropius, uh, salah satu arsitek legendaris juga. Uh, pertama didirikan, jadi Bauhaus ini sempat berpindah-pindah tempat, Awalnya didirikan di Weimar berdasarkan gagasan Gesam Kunstwerk atau karya seni komprehensif di mana semua seni pada akhirnya akan disatukan, memiliki akar yang sama. Dalam hal ini, arsitektur ternyata juga nyemplung masuk di dalam sini, ini ya di dalam Bauhaus. Nah, staf di Bauhaus termasuk seniman terkemuka seperti Paul Klee, Wassily Kandinsky, dan Laszlo Maholonagi. Uh, di sini saya bicara tadi tonggak kedua, dalam pendidikan arsitektur ada tokoh-tokoh seperti ini yang cenderung menjadi selebriti gitu jadi kayak didewakan diidolakan gitu ya ada mashab mashabnya seperti itu ini contoh uh, karya dari Walter Gropius di kanan bawah The Glass Works uh, di Amber tahun 1970 jadi ini adalah masa-masa kebangkitannya gaya modernisme sebenarnya. Ini adalah lini masa, timeline, lokasi dan direktur Bauhaus sempat berganti. Jadi sempat punya tiga direktur. Setelah pertama dia didirikan di Weimar tahun 1919, uh, dia kemudian pindah ke Dessau di tahun 1925 dan direkturnya pun berubah sudah tidak lagi Walter Gropius tapi Hannes Meyer. Lalu di 1932 dia pindah lagi ke Berlin. Dan yang menjabat sebagai direkturnya adalah Ludwig Mies van der Rohe. Semua adalah tokoh-tokoh arsitek modern. Dan ini yang lucu, jadi politik uh, politik kampusnya juga terasa. Jadi waktu Ludwig uh, mindahin Bauhaus ke Berlin, si sekolah Bauhaus ini menjadi swasta, gitu ya, private. Dan orang-orang uh, yang uh, satu kubu dengan Hannes Meyer tuh nggak boleh nggak <laughs> boleh masuk ke sekolah itu. Jadi jadi terlihat politiknya gitu keras di situ. Uh, Biasnya mungkin di di situ ya kekurangannya. Nah ini seiring dengan berkembangnya modernisme atau international style di sini saya menunjukkan karya-karyanya Hannes Meyer. Uh, kalau si international style ini munculnya di Belanda, Prancis dan Jerman setelah Perang Dunia I, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ini menjadi gaya arsitektur yang dominan hingga tahun 1970-an. Jadi kalau sekarang orang bilang tahun 2020 gaya arsitekturnya modern, enggak modern itu sudah jauh di belakang, sudah lama tertinggal di 1970-an. Ini ditandai dengan penekanan pada volume di atas masa, jadi volume dulu baru uh, masanya. Kemudian penggunaan material industri yang ringan dan diproduksi secara massal, fabrikasi gitu ya, bahan industri lalu menolak ornamen dan warna memakai bentuk modular yang berulang dan penggunaan permukaan yang datar biasanya materialnya bergantian dengan bidang kaca ini ada karyanya Hannes Meyer Sekolah Federasi Serikat Buruh Algeme Algemeiner Deutsche Gewerkschaftsbund atau ADGB ADGB di Bernau uh, dirancang oleh Hannes Meyer dan Hans Witwer. jadi uh, kemudian disebut International Style karena dimanapun uh, Gaya ini diaplikasikan jadi kehilangan uh, kekhasan dari uh, lokalitas budayanya mau ini dibangun di Inggris mau di Indonesia gayanya tetap si international style ini ini ada uh, karyanya Mies van der Rohe direktur ketiga dari Bauhaus ini dia yang mencetuskan slogan less is more artinya semakin sedikit ornamen semakin sederhana semakin baik. Gitu ya. ini contohnya adalah The Farnsworth House karyanya Ludwig Mies van der Rohe di uh, 1945 dan 1951 kita bisa lihat uh, layoutnya cenderung geometris begitu pula tampaknya gitu ya fasad depannya dia cenderung memanjang gitu ya volume-volumenya seperti ceper gitu jadi ada uh, seperti balok tapi dibuat ceper kemudian ada piloti-piloti atau kolomnya semua bersih uh, dengan ornamen yang minim apakah cuma Bauhaus, sekolah seni dan arsitektur saat itu yang berkembang ternyata ada di belahan bumi lainnya atau di Rusia gitu ya namanya Fukutemas. saya nggak akan baca kepanjangannya karena ini singkatan karena saya nggak bisa bahasa Rusia tapi uh, artinya adalah higher art and technical studios di masa masa-masa ini sekolah seni dan arsitektur tuh sangat disusupi ideologi politis Vkutemas ini sendiri didirikannya atas keputusan Vladimir Lenin di Moskow 1920 memiliki 100 anggota fakultas dan 2500 siswa tujuannya untuk mempersiapkan seniman ahli dengan kualifikasi tertinggi untuk industri dan pembangun serta manajer untuk pendidikan profesional teknis Ini merupakan hasil merger dari sekolah seni lukis, patung dan arsitektur Moskow dan sekolah seni terapan Stroganov Uh, kalau tadi Bauhaus menjadi pusat untuk gerakan modernisme dan international style, Kutemas ini menjadi pusat untuk tiga gerakan utama dalam seni dan arsitektur avant-garde. Avant-garde itu garda depan, jadi uh, paling, paling maju gitu ya. Yaitu tiga gerakan utamanya adalah konstruktivisme, rasionalisme, dan suprematisme. Mm. Detailnya seperti apa nanti ini mungkin bisa ditanyakan di sejarah ya, yang <laughs> lebih cerita. Periode arsitektur. Lalu di Indonesia sendiri seperti apa? Ya, uh, saya mencoba merunut dari arsitek pertama yang hadir di Indonesia tuh siapa sih? Ternyata muncul nama Abukasan Atmodirono, di mana uh, dia bersekolah bukan di, jadi belum ada sekolah formal arsitektur di Indonesia. Dia lulus sekolah STM, sekolah teknik menengah jurusan bangunan. Lalu setelah mencapai jenjang uh, officer, kayak officer gitu ya, ia dikenal sebagai arsitek pribumi pertama lulusan STM gitu ya dan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Lalu akhirnya kita masuk ke lini masa pendidikan dan keprofesian Arsitektur Indonesia. Di tahun 1916 uh, ada seorang uh, seseorang bernama Profesor Insinyur Rekso Diningrat. Beliau lulus dari Teknik Hogel School di Delft, Belanda. Jadi pertama sekolahnya di luar dulu disekolahkan seperti itu ya. Lalu pada akhirnya kelak dia akan ikut mendirikan Fakultas Teknik UGM dan menjadi dekan di tahun 1947. Lalu uh, ada Abi Kusno Cokro Suyoso lulus dari sama sekolah luar negeri juga. Uh, sorry dari sekolah yang didirikan oleh Belanda, Koningin Emma School di Surabaya di tahun 1917. Lalu otodidak menjadi arsitek, meniti karir di bidang konstruksi. Lalu bekerja sebagai asisten bersama Muhammad Susilo. Ini perencana Kota Kebayoran Baru. Jadi bayangkan di masa itu Kebayoran Baru baru uh, dirancang Bangun. gitu ya, baru dibangun di biro milik Thomas Karsten. Jadi pemilik uh, pemilik bironya pun masih uh, arsitek luar. Setelah Indonesia merdeka ya ditunjuk menjadi Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan RI yang pertama. Kemudian teknik Hogeschool School Bandung mulai beroperasi di 1920 ini yang menjadi cikal bakal uh, sekolah tinggi arsitek gitu ya. Pertama-tama ada empat orang bumi putra pertama yang lulus dari sekolah itu di tahun 1926 yaitu Anwari, Ondang, kemudian Presiden kita Soekarno dan Sutejo. Ini kalau nggak salah masih sipil belum ada hmm, belum jurusan ada. arsitek. Kemudian di era kemerdekaan, pekerjaan arsitek ini masih dilahirkan dari insinyur sipil lulusan Teknik Hog School Bandung, sekarang berubah menjadi ITB dan di tahun 1950 baru ada jurusan arsitekturnya. Ya, di tahun 1958 baru muncul 16 sarjana arsitektur pertama. Di masa-masa ini uh, Indonesia sedang giat-giatnya membangun waktu Indonesia merdeka. Jadi profesi arsitek di masa itu tuh sangat uh, dibutuhkan seperti itu ya nah kalau misalnya guna dharma sendiri jadi setiap uh, perguruan tinggi arsitektur itu memiliki wajahnya gitu ya punya visi misi atau capaiannya kalau arsitektur guna dharma sendiri apa nih yang menjadi khas Budiana uh, sejauh yang saya tahu ya uh, arsitektur kita itu memiliki keahlian ya terutama mereka tuh rata-rata pandai di bidang uh, Pengolahan gambar ya menggunakan software-software berbantu ah. sesuai dengan visi misi dari uh, universitas, kan? Ya, uh, jadi mereka itu di dalam pengolahan uh, gambar, terutama karya-karya, terutama tugas-tugas mereka. Mereka itu sudah mulai dikenalkan dengan software-software uh, atau teknologi berbantu komputer. Itu mulai dari tingkat dua itu udah mereka sudah bisa menggunakan seperti itu Nah e, saya pikir itu merupakan nilai lebih e, mahasiswa kita ya mungkin dibanding dengan kampus-kampus sekitar yang masih mengedepankan manual ya memang sih eh untuk manual itu sebagai seorang arsitek itu menjadi suatu keharusan ya, cuma terkadang ada beberapa kendala tidak bisa sketsa. Nah, kita sangat-sangat terbantukan sekali dengan yang namanya software, mulai dari software yang paling sederhana sampai yang ibaratnya uh, kalau rendering itu membutuhkan waktu harusnya satu jam dua jam dia cuma bisa 10 menit seperti itu jadi itu eh, salah satu kelebihan yang kita punya mungkin Bu Pracista bisa main-main ke lab tugas akhir ya kalau mau melihat produk akhir dari mahasiswa yang sudah lanjut mungkin adik-adik eh, juga bisa lihat ke studio tugas akhir yang ada di kampus G82 ya buat melihat hasil-hasil kakak kelasnya itu kalau membuat perancangan itu seperti apa ya. Jangan dilihat bagusnya terlebih dahulu, dilihat perjuangannya untuk mencapai proses ya, Bu gambar ya. Gambar itu tuh seperti apa ya? Jadi ya seperti itu. mereka hmm. sebagai calon-calon arsitek mesti memang harus banyak warawiri istilahnya jalan-jalan iya. ya seperti itu. Jadi karakternya sesuai dengan karakter guna dharma yang yes. mengedepankan teknologi begitu ya. ya. Betul Harusnya sekali. itu menjadi apa ya nilai plus juga saat kita sekarang lagi low touch education lagi jarak jauh seperti bener, itu. Bener. Jadi uh, justru sekarang yang lebih ditonjolkan adalah teknologinya. Terima kasih Budiana. Hmm. Terima Mungkin kasih Bu Persista. <laughs> <laughs> dengan ini kami akan menutup sesi hari ini dari terdiri dari tiga segmen. Semoga cukup jelas bisa diterima oleh adik-adik Mahasiswa di rumah uh, kami, undur diri. Saya Prasista dan Ibu Diana uh, mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum.